Rodriguez, dia Zamazin cengguang untuk lepaskan rembatan. Namun dia membuka ke sebelah kiri. Wang ketika ini untuk melakukan antaran perluasan tandukan jaringan pertama. Malik Maharif tunggu larian yang dilakukan di sebelah kiri dan kemudian satu hantaran yang cukup sempurna. Ini peluang yang baik untuk Sepang Hidalgo. Dia diberikan cabaran. Masih lagi Hidalgo masuk ke dalam kawasan penalti antara ketengah dan Hidalgo dan disempurnakan oleh Rodriguez. Pergerakan daripada bahagian mereka sendiri ya oleh Sri Pahang. Hantaran-hantaran yang cukup baik, hantaran yang cepat menurunkan bola dengan cepat membenarkan mereka. Baik yang dilakukan oleh Hidalgo. Sri Pahang mengasah ketika ini dalam kawasan penalti. Cek luap cubaan dari Hidalgo. Sekali lagi PJ City Laker membenarkan Hidalgo mempunyai